Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nushur. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وأمته أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajja aw i'tamara fala junaha 'alayhi an yatawwafa bihima. Sadaqallahu al-'aliyyul 'adzim. Bapak ibu pengurus masjid, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, orang tua-tua kita, ibu-ibu majlis ta'lim yang besar tak dapat nak disebutkan gelar, yang kecil pun tak dapat dihimbaukan nama, semuanya saya hormati, saya muliakan. Semoga lah pula kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Karena itu tiada tempat kita memuji melainkan hanya kepada Allah. Salawat juga salam Allahumma salli wa sallim, semoga Allah terus curah limpahkan ala nabiyyina Muhammadin, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, juga kepada seluruh keluarganya, wa azwajihi, istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, anak-anak cucu dan cicit-cicitnya, wa ashabihi, sahabat-sahabatnya, wa ummatihi, dan juga umat-umatnya. Semoga kita yang berada di Masjid Nurul Ikhwan subuh kali ini adalah di antara umat Rasulullah yang akan mendapatkan selawat juga salam dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dirahmati Allah, bulan yang lalu kita telah mendiskusikan tentang hikmatut tasyrik, hikmah atau filosofi kebaikan-kebaikan yang dapat kita tangkap dari sejarah haji. Untuk merecall kembali, mengingat sedikit kajian kita itu, untuk kali ini akan kita sambung subuh kali ini, bahwa pelaksanaan ibadah haji itu bermula dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang memang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk mengikuti agamanya. Jadi agama ini, Islam, risalah Islam ini yang Allah mulakan semenjak zaman Nabi Adam itu sampailah kepada Nabi Muhammad, itu satu kesatuan secara tauhid, yakni mentuhankan Allah, menyembah kepada Allah. Hanya saja syariatnya, ibadahnya nanti beda-beda. Setiap nabi itu ada yang beda-beda sesuai dengan keadaan kala itu. Misalnya yang berbeda itu di zaman Nabi Adam itu yang menikah anak Nabi Adam sama anak Nabi Adam aja, karena memang tidak ada orang lain kala itu, dan tidak mungkin pula anak Nabi Adam kawin dengan simpanse. Jadi karena manusia cuma itu, ya begitu seringannya. Tapi kalau sekarang kan gak boleh lagi. Dalam surat An-Nisa ayat 23, Allah melarang kita kawin sedarah. Hurrimat alaikum ummahatukum, kalian tidak boleh menikah dengan mak kalian, kata Allah. Wabanatukum, anak-anak perempuan kalian,
wa akhawatukum. Ah, ini dia, tidak boleh menikah dengan saudara. Dulu zaman Nabi Adam yang menikah dengan saudara. Wa ammatukum, menikah dengan saudara perempuan ayah, tak boleh. Wa khalatukum, menikah dengan saudara perempuan ibu. Wa banatul akhi wa banatul ukht, kita enggak boleh menikah dengan anak perempuan saudara laki-laki kita, anak perempuan saudara perempuan. Ah, ini dah dilarang. Secara syariat pernikahan tidak sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga di zaman Nabi Musa. Orang kalau ingin bertaubat di zaman Nabi Musa mesti faqtulu anfusakum, bunuh diri. Bertaubatnya gitu. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. Ah, ini ceritanya orang kalau zaman Nabi Musa itu ya bertaubat, faqtulu, bunuh diri, harakiri. Tapi di zaman kita umat Nabi Muhammad justru membunuh diri tercela, tak diampuni dosanya. Kita sebesar apapun dosa yang telah kita buat, bertaubat aja kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Katakan kepada orang-orang yang telah banyak melampaui batas dirinya, yang telah banyak berbuat maksiat dosa, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jangan bunuh diri. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa. Wah, ini beda. Sebesar apapun dosa kita, kata Nabi, andaikan dosa kalian sebesar langit dan bumi ini, maka ampunan Allah jauh lebih besar. Nah, ini beda. Namun ada juga syariat itu yang dipersamakan. Nah, ada yang sama. Contoh yang sama itu inilah tentang ibadah haji. Allah malah justru kita ikut apa yang telah diperintahkannya kepada Nabi Ibrahim, kita buat. Wattabi' millata Ibrahim hanifa. Kalian ikutilah agama Ibrahim yang lurus itu, kata Allah. Jadi kita disuruh mengikut agama Nabi Ibrahim, syariat Nabi Ibrahim. Di antaranya itulah ibadah haji. Nah, di ibadah haji ini Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim, kau panggillah manusia-manusia untuk melaksanakan ibadah haji, kata Allah. Wa adzim fin nasi bil haji, panggil orang-orang melaksanakan ibadah haji. Lalu ketika itu Nabi Ibrahim agak ragu, enggak mungkin. Karena bagaimana suara Nabi Ibrahim kok bisa memanggil orang seluruh dunia ini, min masyriqi wal maghrib, dari timur ke barat. Wah, enggak mungkin. Bagaimana itu ya Allah? Kata Allah, Ibrahim, tugas engkau itu hanya memanggilnya. Nanti suaramu itu mau nyampe kemana-kemana itu enggak urusan engkau. Kau buat aja perintah itu, sudah selesai. Nah, makanya kita ini hikmahnya, bahwa kalau Allah memerintah ya kerjakan aja, tidak usah kita banyak protes. Nanti tidak selesai, nanti tidak sempurna, tidak usah lagi dihelah. Kalau Allah dah perintah, buat. Sami'na
wa ata'na. Datanglah anak ibu, ma, abang mau menikah. Wah, itu anak laki-laki ibu. Abang mau menikah, ma. Kata ibu pula, ha, kau nak menikah? Nak mengasih makan anak orang pakai apa? Pakai batu. Wah, ni kata ibu ni marah dia. Karena anak ni mungkin dianggap belum bekerja yang bagaimana. Ni ibu ni sebenarnya sombong. Ibu yang bercakap macam ni ni sombong. Kalau ada yang bercakap macam itu, balik nanti mandi taubat, solat sunat dua rakaat. Kenapa dia sombong? Dia merasa dialah yang tukang beri makan anak-anaknya itu. Sehingga dia meragukan anaknya ini bisa untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Padahal yang menyuruh menikah itu kan Allah Ta'ala. Fankihu ma taaba lakum minan nisaa. Disuruh kita menikah dengan perempuan-perempuan. Masna wa thulatha wa ruba'. Malah tidak lu surang lu suruh. Bisa dua, tiga, empat. Lah berang ibu-ibu. Itu kan cerita perintah. Allah yang suruh. Lalu kata Allah, wanqi'u ayyama minkum was-sali'ina min ibadikum iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlih. Ah, coba Allah kita dengar cakap Allah nih. Nikahkan orang-orang yang masih sendirian di antara kalian itu, baik budak laki-laki, budak perempuan, siapa-siapa saja yang berada dalam perwalian kita, disuruh untuk dinikahkan. Iyakunu fuqara. Kalau dia fakir, susah hidupnya, nikahkan aja lah, kata Allah. Yughnihumullah min fadlih. Maka Allah yang akan mengayakan dengan nikmatnya. Ini garansi dari Allah. Ini sama aja. Dulu kan kita memulai hidup kita berumah tangga enggak hebat-hebat kali juga. Susah juga. Ada nih beberapa orang kadang tinggal di rumah sewa. Bapak kos, ibu kos datang malam. Ikolah dua bulan enggak bayar kok, Pak. Bayarlah, ayolah Pak, besok pagi insyaallah Pak, Pak. Ayolah. Duit enggak ada, hilang malam. Pergi malam tu. Malam tu juga pergi aja, Pak. Tapi alhamdulillah qadarullah hari ini dah hebat. Inilah bagian perjalanan hidup. Kita tidak nyangka kok bisa gini dulu ya, kok bisa gini sekarang ya. Oh alhamdulillah lah sekarang. Itu karena hebat kita atau Allah yang telah memudahkan? Allah yang telah memudahkan. Ada aja jalan. Nah, ini kita yang kadang lupa. Jadi kisah Ibrahim tadi kata Allah, Ibrahim kau panggil manusia-manusia melaksanakan ibadah haji. Ibrahim kan ragu tuh, tidak usah itu pula kau pikir lagi suara kamu nyampe kemana. Itu urusan aku, sekarang kau buat aja lah. Wah, gitulah lebih kurang itu maksudnya. Akhirnya ketika dibuat oleh Ibrahim, dipanggil naik dia ke bukit Sofa. Begitu kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Atau riwayat yang lain, naik ke bukit Jabal Abu Qubais. Naik dari atas itu dia berkata, dipanggillah orang-orang untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu kata Allah, ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amin. Tuha Ibrahim, kau tengoklah. Lah datang orang itu dengan berjalan kaki, menunggangi unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amin. Datang dari seluruh penjuru dunia. Rupanya suara Ibrahim tadi, bu, rupanya apa? Lah terdengar ada orang sampai. Apa tandanya sampai? Hah, itu lah tiba orang. Iya juga ya, kata Ibrahim. Sampai Allah. Tahu tak apa, kata Allah. Nak. Kan dah cakap dah, suruh panggil. Panggil aja lah. Haa, kan gitu. Jadi Allah itu sebenarnya sedang ingin menunjukkan kuasanya ke kita bahwa dia boleh berbuat sekehendak hati. Nah, ini sebenarnya dah kita bahas nih. Bulan lalu. Ini enggak perlu diceritakan lagi untuk mengingatnya. Hanya kadang-kadang enggak dicatat, kalau terlupa kan, Bu. Nah, makanya kalau terlupa diingatkan kembali. Nah, ini kita sambung subuh kali ini.
tapi makananlah tiba pula. Banyak. Karena tiba berarti konsentrasi wala buyar lo nampak. Bapak ibu yang dirahmati Allah, kita sambung hikmah sa'i. Kalau tadi sejarahnya, hajinya, ini sa'inya. Firman Allah menyuruh kita sa'i ini diantaranya gini. Inna Safa, sesungguhnya bukit Safa, wal Marwata, bukit Marwah, min sya'airillah, itu bagian dari syiar agama Allah. Allah sedang ingin menunjukkan Dia memang punya kuasa. Jadi makanya pergi haji itu Bapak Ibu sama Allah berbahagia. Kita tuh sebenarnya sedang menengok bukti sejarah kekuasaan-kekuasaan Allah itu. Kita berada di tempat bukti-bukti kuasa Allah itu. Sehingga kita paham siapa kita ini dan siapa Allah. Karena itu tidak usah mengerengkang. Jangan menyombongkan diri. Jangan merasa diri paling hebat. Nah, itu sebenarnya maknanya. Maka ketika kita bisa membebaskan diri dari sifat-sifat ini, maka berarti haji kita diterima. Tapi kalau masih unge juga lagi, tahu ibu unge? Apa unge kan? Sombong. Nah. Petantang petenteng juga lagi, sok hebat juga lagi. Ah, patut diduga bisa jadi hajinya belum diterima. Karena menghilangkan sifat ini inilah sejatinya. Kita ini kan sikit-sikit sombong, sikit-sikit sombong, sikit-sikit merasa hebat. Nah, itu peserta kurban. Kadang orang kurban kok sombong. Ini ibadah kurban sombong. Duduk-duduk dengan kawan-kawan. Lah daftar kurban kok? Udah. Lah berapa kali ibu kurban? Wah, gue udah tanya. Awak sekali kau berubuk, kau lama menabung berapa lama? Oh. Nah, kata ibu, ohnya kau apa maksudnya? Oh. Kata kan, ini cuma ini ibu kau sebenarnya. Awak lah berapa tahun ya? 20 tahun, tak ada berhenti tiap tahun. Di masa haji awak kau kadang jawinya kete-kete. Kami dulu di situ gunung kadang ya. Wah, ikut. Apa lah nak diceritakan ibu kau? Enak. Sebenarnya kalau bahasa anak muda sekarang kok, inyo sedang mengendos dirinya. Ah, kok bahasa orang kini, tentu ibu endos dah. Bukan dodos, kalau dodos itu sawit. Inyo sedang mengangkat dirinya, inyo hebat. Inyo piti banyak, bisa kurban tiap tahun. Nah. Kalau ada rasa iko, iko lah sombong. Ani parah, ani parah. Tidak bu, ani parah, ani parah. Tenang, tenang. Tidak bisa tenang. Ini lah parah betul nampak. Jadi begitulah hebatnya setan itu kadang untuk merusak ibadah kita. Ah, Bapak Ibu hamba Allah berbahagia. Ini apa nih hikmah bukit Safa dan Marwah? Cerita ini masih berhubungan dengan Nabi Ibrahim juga. Allah kan memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memisahkan istrinya Sayyidah Hajar bersama anaknya Ismail dengan istrinya Sayyidah Sarah. Diperintahkan. Kemana nak dipisahkan? Nabi Ibrahim tak tahu. Ikut aja unta atau berjalan. Berjalan. Jauh tuh dari Palestina, jalan-jalan sampai ke Mekah kini. Orang-orang menghitungnya itu 1500 kilo kata ahli sejarah. 1500 kilo pakai unta, berapa lama jalan tuh? Oh, nado tol waktu itu lagi. Jalan unta pakai tol. Belum ada lagi. Berapa lama lah berjalan? Berapa tadi bu? 1500 kilo. Kalau ibu tidak percaya, ukurlah seorang. Kalau tidak percaya atau tidak, ukurlah kau. Kalau percaya, ya kita akui je lah apa yang telah ditulis oleh para ahli sejarah. Sampailah ke Mekah kini.
di situ berhenti unto itu berarti disitulah dia harus ditinggalkan. Singkat cerita, makalah sampai di situ Sayyidah Hajar dan anaknya Ismail ditinggalkan. Ibrahim nak balik ke Palestina balik. Tentulah Hajar bertanya, mengapa kami ditinggalkan di Siko? Kok kami berdua beranak ditinggalkan di Siko macam mana? Tapi Hajar waktu itu tidak menggilonya dong. Kalau ibu ditinggalkan waktu itu menggilu. Apa? Nah, Hajar tidak lo begitu. Sejarah tidak lo ada menceritakan waktu itu. Guling-guling di tanah itu pokok-pokok itu nak. Ibrahim tidak bisa menjawab. Bagaimana Ibrahim mau menjawab? Dia memang tidak tahu alasannya kenapa, tetapi ini perintah Allah. Makanya Ibrahim ini disebut dengan bapak tauhid oleh Allah. Min abikum, itu ayah kalian. Makanya nanti kita ditanya oleh malaikat, man abuka, siapa ayah kalian? Ditanya oleh Allah. Makanya kalau malaikat nanya nanti, jangan sebut nama ayah awak. Ya kan? Man abuka? Tukiman. Nama ayah awak Tukiman. Kata malaikat tu, siapa Tukiman? Ha, itu tambah takut awak. Makanya kalau ditanya nanti, jawabannya, Ibrahim. Dah. Kembali ke kisah tadi. Karena memang Ibrahim tidak punya jawabannya. Dia tidak tahu kenapa. Tapi karena dia memang taat kepada Allah, dia ikut. Karena suaminya tidak menjawab, Sayyidah Hajar itu pun pahamlah. Apa katanya ke suaminya? Ahadha min indillah. Ahadha min amrillah. Akankah ini perintah Allah? Kata istri Ibrahim tadi Hajar ke suaminya. Dijawab oleh Ibrahim, iyo atau bahasa Arab, bahasa iyo itu diterjemahkan aja, usah diprotes lagi, enak, maksudnya itu iyo, ikolah dulu nak memprotes sama Pak. Ya iyo, kata Ibrahim, nah iyo. Nah, apa kata Hajar, ini hebatnya pulau enak, semoga istri kita menjadi orang-orang hebat macam itu insyaallah, amin. Apa kata Hajar? Kalau iko memang perintah Allah, tinggalkan kami suka, pergilah. Wah, iko hebat. Kan? Kenapa Hajar bisa berkata, sekiranya ini perintah Allah, maka pergilah. Mengapa dia kok ngomong gitu? Karena Hajar yakin, kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan meninggalkan dirinya. Allah tidak akan menyia-nyiakan dirinya. Pasti Allah akan melindungi, memelihara, menjaga, memudahkan. Allah akan memberi apa yang menjadi kebutuhannya. Iko hebat. Makanya iko disebut bapak tauhid. Mengapa Ibrahim bisa yakin begitu? Karena dia yakin bahwa Allah itu tidak akan menyia-nyiakan kita. Akhirnya Ibrahim pergi. Lah pernah ibu dengar cerita kok? Belum lagi? Udah? Nah, usah cerita lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Pergilah Ibrahim tadi. Nah, ini mulai kisah hikmahnya. Nah, itu yang perlu kita tauladani. Setelah Ibrahim pergi, tinggallah orang ini berdua, Hajar dengan anaknya Ismail. Pergilah dia ke Bukit Sofa, karena Ismail mulai menangis, begitu sejarah mencatat. Dia pun mulai kelaparan. Dia sendiri Hajar itu pun dah lapar, dah haus. Makanan, minuman tak ada lagi, habis, persiapan habis. Pergi dia ke Bukit Sofa. Jadi para ahli sejarah Islam mencatat, mengapa harus ke Bukit Sofa? Mengapa diberi nama Sofa? Jadi Sofa itu bukan nama-nama sembarangan. Jadi penamaan-penamaan oleh Allah itu tidak kebetulan. Itu sebenarnya sudah Allah rencanakan.
Makanya Nabi Muhammad itu pernah berkata kepada para sahabat, tahu tidak mengapa Allah memberi saya nama Muhammad, kata Nabi ke sahabat-sahabat. Tentu sahabat berkata, Allah dan Rasul yang tahu. Nama Muhammad ini hikmahnya adalah supaya musuh-musuh Islam itu seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu susah. Susah untuk menyatakan Muhammad ini jelek. Kan Muhammad kok kan katanya gilo, Muhammad kok katanya sesat, Muhammad kok katanya jahat. Nah, cobalah macam mana. Iko misalnya Abu Jahal sedang ingin datang ke Muhammad. Kemana hal? Nah, gitu di orang nanya Abu Jahal. Taruh lagi tu. Nah, sebenarnya Abu Jahal kok namanya Abu Hakam. Nama aslinya. Jadi kalau bapak ibu nanti baca kitab disebut Abu Hakam tu Abu Jahal tu. Tetapi nama aslinya ini enggak populer karena dia memang jahil. Nah, makanya awak jangan jahil, pokoknya ditukar nama awak deh kawan. Jadi enggak cocok namanya jadi Abu Hakam. Kalau Abu Hakam kan orang yang bijaksana kan. Enggak cocok namanya. Karena dia jahil, maka Abu Jahal. Ini yang populer. Dan ketika Abu Jahal ini tadi ingin mungkin menteror Muhammad, ingin menganiaya Muhammad, orang-orang berkata, kemana Pak Jahal? Nah, itu lagi sebenarnya. Nak menjumpa itu si tukang tipu tu. Siapa tukang tipu? Muhammad. Akan tak cocok tu. Ambo nak mendatangi si tukang tipu. Siapa tukang tipu? Manusia terpuji. Nah, kan tak cocok nak. Muhammad tu kalau diterjemahkan berarti manusia. Macam mana tu tak cocok? Siapa yang nipu? Siapa yang ngeco? Itu manusia terpuji. Nah, kan tak cocok tu. Jadi susah. Makanya kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul punya nama yang bermakna baik. Enak. Maknanya baik. Ah, siapa namanya bu? Prihartini. Namanya prihatin. Berarti orangnya baik. Nyu prihatin aja ke orang tadi. Gitu. Bukan dia memprihatinkan. Berarti dia selalu prihatin kepada orang. Prihatin kok kan artinya berempati terus kepada orang. Suka menolong. Ah, itu sebenarnya itu. Jadi ibu bapak sama Allah berbahagia itu nama. Nah, kembali ke kajian kita tadi, maka Allah memberikan nama Bukit Sofa itu enggak sembarang nama, ada maknanya. Apa makna Sofa? Makna Sofa itu adalah orang yang sudah berhasil untuk menyaring. Bila ada sesuatu yang jelek disaring, maka yang jeleknya tinggal, yang baik-baiknya lagi yang tersisa. Ini yang jelek ini buang, ini yang baik-baiknya tinggal. Itu makna Sofa. Kan Hajar tadi dah ngomong gini, kalau Allah yang memerintah maka pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, Allah akan mencukupi kami, Allah akan menjaga, Allah akan memudahkan. Jadi Hajar itu orang yang sudah mampu menghilangkan sesuatu yang jelek dari Allah. Tidak mungkin Allah itu bersifat jelek-jelek gini. Pasti dia akan jaga kami, dia akan memuliakan kami, dia akan mencukupi kami, dia akan memudahkan kami. Karena sifatnya itulah, maka dia disebut ke Sofa. Wah, benar itu caranya. Ya kan? Jadi Hajar sudah bisa menjadikan Allah memiliki sifat-sifat yang enggak mungkin. Makanya ada nanti kalau kita belajar tasawuf atau belajar tauhid, sifat yang mustahil bagi Allah. Kan gitu ya, nak? Ada sifat yang mustahil bagi Allah. Jadi Allah pasti akan jaga, Allah akan tolong, Allah akan memberikan kebutuhan dia. Maka dia ke Sofa. Maka dari Sofanya nanti orangnya disebut dengan Sofi. Nah, ada enggak sih ke ibu Sofi? Kalau ada ibu Sofi di siko, berarti ibu Sofi kok orang yang selalu berpikiran positif. Iya. Ya. Nah, ya.
Mana orangnya? Angkat tangan. Jadi kita nih, hidup itu akan bahagia kalau kita bisa mengusir hal-hal negatif dalam diri kita. Pikiran-pikiran negatif tuh kita buang, hidup kita akan bahagia. Ini kita nih kadang itu dikejar oleh perasaan kita sendiri. Jangan-jangan ini aku mau deliko, pasti yola tahu, makanya kita patutlah kemarin-kemarin itu. Oh, itu ya. Awaklah nyangkau juga dah. Memang udah tu lain nampaknya muka itu. Wah, itu kan kita duga-duga itu. Makanya hal-hal seperti ini nih, jangan kita ikuti. Tidak usah kita pikirkan orang tu. Oh, pastinya ini kok, pastinya ini kok. Ingat itu lagi. Selalulah bangun pikiran yang positif. Pikiran yang positif nih bangun. Dalam hidup ini kalau kita sudah bisa membangun pikiran positif, aman dunia. Ada ibu ketengantuk sedang kajian, pasti ibu punya muak kayak ambo, pasti hanya itu loh. Pikiran positif harus dibangun. Ibuku tadi bangun tahajudnya lebih awal, mungkin pukul 2 nya lah jago, sampai subuh tidak ada lalu. Tentu kini tak kalah. Nah, model itu cara. Pikiran positif itu namanya. Jangan selalu dipikirkan negatif-negatif. Nanti kita akan jadi tak nyaman. Akhirnya bapak-bapak berselisih pendapatlah dengan istri. Inyo dak dia menyapu awak. Diam. Tak ada bunyi-bunyi. Bapak-bapak tak usah stres. Biasa aja. Ketika ibu kau berang ke apa, apa selamat. Inyo pasti tak akan minta piti. Mana? Santai aja. Nyukal lagi berang ke pak? Santai aja. Biar aja. Gitu. Nah, kan? Kalau nyukal minta piti, kalau payah tuh. Tak ada nyukal ngajak-ngajak jalan ke mall lah, ke mana-mana lah. Tak ada tuh dong. Ha, santai ya pak. Ya kan? Pak, biar kerojo pak. Iko kita berpikiran positif. Bukan berarti kita harus berkelahi terus. Bukan. Kelahi itu kan akan dimungkinkan. Dimungkinkan namanya orang suami istri biasa aja tuh. Berselisih pendapat. Ya, hal yang lumrah. Ya kan? Tetapi jangan itu yang membuat kita stres. Awak ndak niolo makan. Lalu bongak awak namanya tuh. Bekolah sakit pula payah. Ya kan? Jadi ibu bapak nikmati saja dulu. Apa adanya itu dinikmati. Tapi kalau ini rasanya masalah, ikhtiarkan untuk keluar dari masalahnya. Tapi yang terjadi itu, ya udah biar aja dulu. Allah tuh enggak pernah menetapkan sesuatu itu yang salah. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Allah enggak pernah menetapkan sesuatu yang salah. Allah ingin ajarkan kita bagaimana bersabar. Bisa jadi. Ya kan? Ibu-ibu, sebenarnya dulu pengen dapat suami yang ganteng, piti banyak. Tapi kan tidak dapat. Berarti itu tidak baik buat ibu. Nikmat aja lah apa yang ada kini itu. Usah dipikir-pikir nak menggantinya lah. Kalau diganti, kalau lah payah lah pada itu. Nikmati aja. Karena bersuami kepada orang yang pitinya tidak banyak, itu jauh lebih menyelamatkan jantung kita. Kalau belaki ke orang piti banyak, sesak napas awak dua. Karena semua orang di luar sana pengen ke laki-laki yang pitinya banyak. Iya nak? Ditanya ke perempuan-perempuan ini, pengen itu ke laki-laki yang mana? Yang ganteng atau piti banyak? Piti banyak. Ah, sementara ibu enggak lo cantik kali doa. Kan banyak. Ah, tentu tambah banyak lawan di luar tua orang jajak. Nikmati aja. Untunglah dapat laki bener gua. Sehingga awak santai. Enggak ada awak pikir-pikir ke mana laki awak tu nak balik-baliklah, enggak lah. Gitu. Gitu. Sambil nonton kadang awak ibu terkalo. Karena apa kau enggak terlalu ibu pikirkan. Maka kau nanti bapak balik, tak tahu ibu lah tadi kau dia. Berarti apa enggak terlalu dipikirkan. Enggak, itu ambo gura aja. Jangan bego. Iko pasti kau tak memikir nama. Yang gitu pula.
Nah, artinya dalam hidup ini ya, semuanya pasti ada hikmah terbaik. Walaupun kita anggap itu enggak baik, sebenarnya tetap ada sisi positifnya. Begitulah cara kita membangun cara berpikir. Agar dia selalu tenang, santai. Kalau enggak, kita akan emosian. Ya kan? Sebab itu suatu ketika orang Arab Baduy itu datang ke masjid Nabi. Ngapo dia? Terkencing. Terkencing di masjid Nabi. Sahabat-sahabat yang lain ini reaktif. Ada yang ingin memukul, mengusir segala macam. Kata Nabi, jangan, jangan. Biar aja. Biar dia selesai kencing dulu. Di masjid kencing, coba bayangkan. Nabi itu kok bisa setenang itu? Ya, Nabi itu coba memahami. Pertama, ini kan orang Arab Baduy, ini kan orang enggak punya budaya, dia enggak ngerti belum. Ya, kalau Islam itu dideskripsikan, digambarkan dengan orang yang reaktif lalu suka pukul-pukul, Islam tidak jadi rahmat. Ya udah, biar aja dia kencing dulu, nanti dikasih tahu. Ini bukan toilet umum, bro. Nanti dikasih tahu, ini masjid, ini tempat kita beribadah. Nabi sedang ngaji kayak gini, lalu adalah seseorang yang lewat, tidak singgah di majelis Nabi ini. Coba bayangkan, Nabi ngaji, orang lewat aja. Sahabat-sahabat yang lain itu, ih kepajago kurang aja, Pak. Nah, Nabi ngaji tidak singgah. Di mau tak pajago. Oh, gitu, 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 gitu. Dengar oleh Nabi, tidak apa-apa, biar aja dia pergi. Kandaikan dia itu pergi mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, maka itu juga bagian dari syariat ini. Wah, kan keren, Pak. Maka membangun pikiran positif ini penting. Ya kan? Kita jangan memikir, nah, jadi kita susah. Maka Hajar mampu membangun pikiran positifnya kepada Allah. Ini penting. Maka secara bahasa tadi ada Ibu Sofi atau Pak Sofian. Nah, ada Pak Sofian juga, nak. Pak Sofian ini harus membangun pikiran positif. Orang-orang yang bisa membuang hal-hal negatif. Itu makna nama itu. Nanti ada lagi sifat dan karakternya Sufi. Bapak Ibu pernah baca tokoh-tokoh Sufi, misalnya ada Rabi'atul Adawiyah, ya kan? Nah, ini Rabi'atul Adawiyah itu pikirnya positif aja. Allah itu pasti baik. Allah enggak mungkin menganiaya kita. Karena itulah, andaikan Allah itu dia redo ke kita, kita harus masuk neraka sekalipun, tidak mungkin Allah itu menganiaya kita. Karena itu saya beribadah ini ingin mencari ridho Allah aja. Andaikan dia nanti ridho saya masuk neraka, itu jauh lebih saya sukai ketimbang saya masuk surga, tapi dia enggak ridho. Maka gambaran orang yang berada di surga itu radhiyallahu anhum wa radhuan, orang yang diridhoi Allah dan dia pun meridhoi Allah. Ah, ini gambarannya. Pikiran positif. Jadi sejatinya Pak Haji, Bu Haji itu balik dia punya pikiran positif. Nah, ini penting nih. Jangan kita mempresentasikan orang itu jangan-jangan gitu. Nah, itu jangan tuh. Sebab itu saya sering katakan dosa pertama Pak Haji, Bu Haji itu balik, Kak, balik dari tanah suci itu, dosa pertamanya berbohong. Karena enggak mampu berpikiran positif. Apa yang dibohongnya? Berbohong mencium Hajar Aswad. Nyo orang kok kalau kita balik haji, balik umroh, datanglah tetangga-tetangga tuh ke rumah awak. Habis lo balik, Pak Haji. Ah, 2 hari yang lalu. Oh, ya Alhamdulillah, Pak Haji. Macam mana cuaca ini, Pak Haji? Oh, angin ini. Kata saya, berapa kali mencium Hajar Aswad tentang Pak Haji? Alhamdulillah, mulai nak berdutuh. Ini tidak ada cium sebenarnya. Karena menciumnya payah. Apalagi di musim-musim haji ini. Cuma masyarakat awak ke pulau, kalau orang pergi haji, pergi umroh, tidak mencium Hajar Aswad, kau tidak keren. Berarti tidak diterima nampak. Iko pulau kata masyarakat. Masyarakat kau tidak ngeroti. Yang tahu deknya haji itu mencium Hajar Aswad itu jelas tuh. Tidak ada yang lain tuh. Akhirnya apa kau beko? Kalau awak kecek nak awak tidak mencium, berarti awak tidak hebat. Kalau awak kecek mencium, awak tidak ada mencium.
Agar awak terlihat hebat, duduk je lah. Ya tak? Berapa kali dia minta masjid? Berapa ya? Ompek kalau tak salah. Wah, kan ikut lah. Lah ompek. Enak berduduk sekali. Jadi kajar dia, apa kau bertanya balik? Ha, mantap tu bagi. Wajar roh tu mencium sampai ompek kali tu. Pertama tu awak, kalah lah lah duduk. Lah dua kali lah duduk. Akhirnya diceritanya pula lah kata tangga yang lain. Hebat Pak Haji tu punya ompek kalinya mencium. Apa kan api umroh kau sudah ikut? Cuma tanya unyuk pacaroi. Datanglah apa tu. Ambo dengan dari sepulan katanya apa bisa mencium sampai ompek kali. Apa cara Pak Haji? Kata orang susah mencium. Ha, ini itulah caranya tu pertama ya. Awak tu ha. Alah. Garang-garang berlutut sampai mati tu payah melupain lutut. Nah, ini karena kita enggak bisa membangun pikiran positif. Kita itu masih pengen dihormati oleh orang-orang yang sejatinya penghormatan orang itu sebenarnya enggak penting. Gitu. Nah, Bapak Ibu sama Allah berbahagia, kembali ke cerita Hajar tadi. Setelah Hajar bisa membersihkan Allah dari segala bentuk sifat yang jelek itu tadi, maka dia berada dalam sebuah posisi yang namanya marwah. Marwah ini dah menjadi bahasa kita. Marwah ini kan harga diri ya. Jadi marwah ini secara bahasa mana adalah kedudukan posisi yang tinggi yang Allah berikan kepada orang. Itu marwah. Ini krojo kalian kau hilang marwah awak kau. Kalau model iko kau ndak ada marwah awak di mata orang kalau kau model iko. Ah gitu, marwah tu penghormatan. Ya kan? Ketika Hajar sudah memperoleh marwah itu, maka keinginannya pun Allah bagikan, air itu pun dapat dari kaki Ismail. Timbul pertanyaan, mengapa air itu tidak di seputar sofa marwah? Kan Hajar yang berusaha bolak-balik sofa marwah. Tapi airnya kok dapat dari kaki Ismail? Kata para ulama, begitulah hidup ini. Awak iko bisa begiko. Bukan dek hebat awak, bukan dek istilahnya itu jangan kita katakan concang awak dengan untuk awak. Wah kan iko ndak kalau bahasa kampung. Enggak. Awak tu kadang hebat bukan karena awak hebat. Bisa kita begini, bisa begitu mungkin karena doa-doa ayah mak awak. Ayah mak awak tu tiap malam bangun, ya Allah. Mudahkan anak ambo ya Allah. Ambo biarlah model iko je nak masalah. Jangan anak ambo juga model iko. Mudahkan dia ya Allah. Beri dia kedudukan yang terbaik. Ya Allah. Akhirnya kita karir hidup kita biasa jalan lempang kita. Bukan dia awak hebat. Dia doa-doa tadi. Apapun posisi awak kini, kita tidak bisa hebat sendiri. Bapak-bapak jadi apa? Direktur sebuah perusahaan. Mungkin kepala bagian, kepala apa, kepala ini. Kita bisa sukses, itu merupakan akumulasi kerjasama dari seluruh pihak. Mulai dari tukang sapu di bawah, tukang pel, tukang jago, semua-semua tukang antar sore. Semua itu adalah yang membuat kita menjadi hebat. Karena itu jangan pernah merasa diri hebat surang. Sebab itu kita tidak boleh mansur es. Makan surang-surang. Kalau dapat makanan, berbagilah. Nah, makanya kini ada berbagi makanan. Ah, itu maksudnya itu. Berbagi-bagi. Rezeki yang didapat itu maka Allah suruh terus berbagi-bagi. Orang yang akan masuk surga itu orang bisa berbagi-berbagi. Karena memang Allah filosofinya gitu. Kita bisa begini, bisa begitu, bukan karena kita yang hebat. Ada kontribusi orang-orang lain. Nah, menyadari hal ini penting sehingga kita juga tidak sombong. Nah, Bapak Ibu sama Allah berbahagia. Ambo tengok wajah Bapak Ibu dah begitu tenang. Sepertinya dah teraniaya nampak. Karena waktu sarapan lah tiba. Ustaz berarti berpikiran negatif. Bukan, ambo gurau aja. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Kadang Bapak Ibu bertanya, ambo tadi nak tanya, Ustaz tak bagi kesempatan. Tadi yang berbunyi sekali itu waktu dah masuk atau masih 10 menit? Ah, berarti dah 10 menit kan? Sudah masuk dah, Pak.
Belum lagi. Ah, ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan, silakan, Bu Ibu. Bu. Ada pertanyaan? Tak ada. Wah, ini pula. Hah? Itu hebat dia memang kaji. Atau memang kalau dia bertanya, waktu lah nak habis kau bertanya ini. Ya saya tanya. Bapak-bapak, amba Allah berbahagia, kesimpulan kajian kita memang inilah hikmah syariat ibadah haji, sejarah haji kemarin, ini sa'i, panjang umur nanti kita cari lagi, entah melempar jumrah. Dan ini kupasan-kupasan ini menjadi penting. Karena kenapa? Karena Allah yang menyuruh kita untuk memikirkan setiap apa yang Ia takdirkan kepada kita. Makanya kata Allah, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Penciptaan langit bumi, pergantian siang malam, itulah ayat. Itu bagian tanda-tanda kekuasaan kami bagi kalian yang bisa memikirkannya. Makanya Allah itu setiap apa yang Dia jadikan, setiap apa yang Dia takdirkan, setiap apa yang Dia perintahkan, setiap apa yang Dia larang, itu sebenarnya adalah hal-hal yang harus kita pikirkan. Ngapa Allah suruh iko ya? Ngapa Allah suruh iko ya? Oh, maksudnya iko. Yo. Ah. Itu sebenarnya itu kita harus terus gali mengapa. Dengan jawaban itu akan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir. Apa kalian tak berpikir bagaimana aku telah menciptakan unta? Bagaimana aku telah meninggikan langit? Bagaimana aku telah menjadikan gunung-gunung, bukit-bukit itu sebagai pasak bumi? Jadi Allah itu yang nyuruh kita untuk memikirkan. Ini tidak dipikirkan oleh para ulama. Tidak, lo awak yang memikirkan, awak menceritakan aja. Ini sudah selesai oleh para ulama. Karena memang kita tidak punya hak pula untuk memikirkan. Ilmu awak tak ada anak. Nah itu Bapak Ibu, kenapa Allah suruh memikirkan unta? Tak tahu kalian bagaimana aku telah menciptakan unta. Untoiko ciptaan Allah yang Ia sedang menunjukkan Dia hebat. Bagaimana tak hebat? Unta ini bisa tidak minum selama 3 bulan. Bayangkan, tak minum 3 bulan. Awak tak minum sehari, melepuh mulut awak beri. Ya kan? Makanya kalau kita puasa, itu yang lebih parah itu kehausan ketimbang kelaparan. Baru berapa jam gitu tak makan, tak minum, ya kan? Jadi unta ini bisa tak minum sampai 3 bulan. Kok bisa tak bisa minum sampai 3 bulan? Ha, kalian pikirkanlah, unta itu yang hebat atau pencipta unta? Ha, tapi kita kadang kan tersalah salut, tersalah berempati. Mantap kali unta ini. Hah, yang tukang buik unta lu kok? Sebenarnya kalau Allah itu bukan tukang unta itu, tukang buik emang kata tadi. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Bagaimana unta khuliqat diciptakan? Jadi jangan unta itu kalian pikirkan, pencipta unta itu pikirkan. Wa ilas samai kaifa rufi'at? Bagaimana langit itu ditinggikan? Kita kadang masuk ke sebuah masjid, masjid itu tidak ada tiangnya di tengah. Kalau Nurul Ikhwan kok ada tiang di tengah. Ada masjid, tidak ada tiang. Orang-orang salut, mantap kali ini. Siapa arsitek ini? Padahal Allah ada cakap, wa ila samai kaifa rufi'at. Kalaupun kalian harus salut, bukan ke masjid, tukang buat masjid itu. Yang salut, siapa yang menciptakan arsitek masjid itu? Nah, itu seharusnya. Sebab, seharusnya kita lebih salut ke langit. Tegaklah ibu di luar tuan. Mantap kali langit. Wah, lebar. Nah, ada tiang. Wah, Mas Oji, yang kangkangannya hanya sekian meter saja, kita jadi berdecak kagum. Tetapi langit yang seluas mata memandangnya tak ada tiangnya, tak kita kagumi. Ah, ini parah, ini parah.
Itu tadi. Ah, ini dia nih. Ya kan? Bagaimana gunung-gunung itu Allah jadikan sebagai pasak bumi? Bumi ini kan berlapis-lapis. Jadi supaya bumi ini tidak bergeser-geser, Allah kasih pasak. Apa pasaknya? Kalau gunung-gunung, bukit-bukit. Gunung-gunung kau diruntuhkan, bukit-bukit kau diruntuhkan. Akhirnya bergeserlah barang kau. Sama kau yang potanglah bergeser sembar. Bergeser, runtuh-runtuh tak ada. Itu tidak boleh dirusak. Kita di Pekanbaru kau suka banjir. Hujan setengah jam, banjir. Apa sebab? Karena kita tidak pandai menjaga alam. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya alam itu karena tangan kalian. Iko daerah ko rawa, awak timbun duit rumah. Rawa itu untuk apa? Menyimpan resapan air kan. Nanti air tadi pergi ke situ. Kita timbun, tentu air tadi nak ke mana lah. Nampak rumah apa? Asiko aja lah ke air itu. Itu anjir lagi masuk ke rumah apa? Kan gitu nak. Itu logikanya sederhana. Nak ke mananya lagi? Tidak ada tompeknya lagi. Ah, jadi kok Ustaz kok cerita itu nak jadi wali kota Ustaz? Bukan. Ikut cerita aja. Nah, makanya itu kan ada calon-calon wali kota kita menawarkan bebas banjir. Apa solusi naknya tawarkan? Barang kola kadung tak jadi. Macam mana caranya? Nah. Jadi gitulah yang terjadi. Jadi di zaman dulu almarhum Pak Herman Abdullah jadi wali kota, saya ini kan terikut-ikut ya. Nah, saya ini satu di antara imam yang selalu terikut-ikut ke mana kegiatan beliau. Dalam sambutan-sambutan beliau itu dia cakap, negeri wakola banjir, banjir-banjir itu sebabnya giko. Nah, itu disebutnya yang tadi itu. Ya, karena kita tidak ramah ke alam. Lah datang orang Belanda kemari meneliti macam mana supaya banjir itu bisa kita perbaiki. Kata orang Belanda itu, orang Belanda loh yang meneliti. Orang Belanda itu buatlah sumur resapan katanya. Karena menggantikan rawa tadi dibuatlah sumur untuk menampung air kalau hujan. Berarti air tadi masuk ke sumur tadi. Tentu tidak masuk ke rumah awak. Kalau tidak ada sumur tentunya masuk ke rumah awak. Itu tujuannya tapi tidak terlaksana. Ini orang tidak mau. Ah, rumah kami lo kan bolong-bolong nanti itu. Dan piti awak suruh membuat tidak lo ada. Kalau di DKI kan program pemerintah buat sumur kan pakai duit APBD. Kalau disuruh masyarakat membuat sumur matilah situ katanya. Gitu. Gitu masalah kan. Jadi sumur resapan itu memang begitulah solusinya untuk mengatasi banjir. Karena tempat airnya ketika hujan dia sebenarnya penampungan air kan. Penampungan air itu kemana nak diletakkan karena rawa-rawa tadi dah tertutup. Bolehlah hamba jadi tim sukses nampaknya kan. Nah, untuk menyampaikan itu memang begitulah. Saya tuh terdengar-dengar terikut-ikut. Iya juga ya. Kita baca-baca, gitu rupanya solusinya. Ya kan? Tentu membuat sumur resapan ini banyaklah anggarannya. Kita nak makan siang, ya enggak cukup. Anggaran enggak cukup buat sumur. Kita nak makan siang. Nah, setidaknya sarapan pagi lah anak. Sarapan pagi dah gratis, enggak perlu biaya lagi. Jadi Bapak Ibu amat Allah berbahagia, saya kira itulah beberapa hal yang Allah terus suruh kita untuk memikirkan. Oh ternyata konsep Allah ini sudah keren. Karena itu mengimani apa yang telah Allah perintahkan itu jauh akan lebih menyelamatkan kita insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk tetap berada di apa yang telah ia gariskan ini insyaallah. Amin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.